mekanisme yang menurut saya sehat. Ya, mekanisme yang sehat bagaimana civil society punya aspirasi. Itu ya pendemo ini jelas, ini pendemo ini kan aspirasi rakyat ya, yang saya kira harus didengar oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR. Ya. Ini mekanisme yang menurut saya sehat. Ya, mekanisme yang sehat bagaimana civil society punya aspirasi untuk diartikulasikan kepada lembaga-lembaga politik, termasuk dalam hal ini DPR, dan kemudian DPR mengagregasi artikulasi aspirasi tersebut. Ini sehat saya kira. Ya. Nah, kami sendiri NU tentu mendukung semua pandangan yang pada dasarnya membela kepentingan-kepentingan nyata dari rakyat banyak dan juga mengarah kepada perbaikan sistem demokrasi kita. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa diwujudkan melalui kerjasama, komunikasi yang harmonis, check balance yang objektif di antara cabang-cabang kekuasaan negara ini. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.